Para pengunjuk rasa pendukung Cicak ini berorasi di depan gedung KPK, Jalan Haji Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Dalam orasinya, mereka mengharapkan agar kinerja KPK tidak terganggu dengan adanya kasus Anggoro Widjojo dan beredarnya sadapan rekaman. Aksi yang dilakukan oleh berbagai komponen mahasiswa dan masyarakat ini juga mendorong agar KPK tidak takut dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Menurut Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismet Hasan Putro, kasus ini berdampak buruk pada citra pengusaha Indonesia. Dari pasar menghimbau agar pelaku usaha tidak lagi mencoba untuk melakukan praktek bisnis yang sifatnya kolutif dan merugikan negara, atau juga membajak dan bahkan juga menyuap para aparat negara. Berhentilah dengan praktek bisnis yang seperti itu. Akibat kasus Anggoro Widjojo ini, berdampak dicopotnya jabatan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duwaji. Sheila Leman, Antara TV, Jakarta. Menolak dan ada organisasi konflik terhadap kasus KPK dan Polri.